Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Azimatul Rizkiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam STKIP STIT PGRI Pasuruan Angkatan 2018 akan menjelaskan materi tentang Mas'il Fiqhiyah yang menjelaskan tentang materi bab undian beragama dan perlombaan berhadiah. Memiliki satu pun dari hadiah tersebut, meskipun mereka membelinya dengan banyak dan mungkin banyak mengeluarkan uang, tapi mereka sangat antusias dengan hadiah yang dipamerkan oleh ajang atau publik tertentu yang mengeluarkan acara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum dari undian beragama dan perlombaan berhadiah. Mengenai hukum dari perlombaan berhadiah, pada prinsipnya lomba semacam badminton, sepak bola, lari, dan lain sebagainya itu diperbolehkan oleh agama, asalkan tidak membahayakan keselamatan jiwa, badan, dan raga. Dalam kaidah fikhiyah, al-as'alu fil mu'amalatin hillu, hukum asal suatu perkara mu'amalah adalah halal atau boleh. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum homer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk golongan orang yang beruntung. Secara singkat, orang yang ikut undian pasti punya harapan untuk dapat mendapatkan undian tersebut. Disitulah orang berharap dapat undian dan membeli kupon dengan sebanyak-banyaknya. Padahal belum tentu dapat. Disinilah judi, yaitu berharap pada yang belum pasti. Judi merupakan hal yang diharamkan oleh para alim ulama dan yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 tersebut. Dan lomba unsur judinya jika berharap menang sehingga dia berani mengeluarkan uang dengan harapan dapat begini dan dapat begitu. Nah, berharap dapat begini, dapat begitu, itulah yang menjadikannya judi. Sedangkan pengertian perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan. Dan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Dan dari sinilah ada salah satu pihak yang dirugikan dan diuntungkan perlombaan atau undian tersebut. Dan
Jika dalam perlombaan atau undian yang tidak dipungut biaya dari peserta, sehingga pada saat salah satu yang menjadi pemenang tidak ada yang merasa dirugikan. Tetapi, jika suatu perlombaan atau undian dikenai biaya dan tidak ada yang beruntung, tidak merasa dirugikan, maka diperbolehkan. Karena acuannya adalah jika hadiah itu diambil dari iuran peserta, berarti iuran itu menjadi taruhan. Namun, jika hadiah tidak diambil dari iuran peserta, tidak termasuk taruhan karena tidak ada yang dirugikan. Kecuali jika lomba yang mendukung pada jihad seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memanah, menunggang unta dan pacuan kuda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh ada taruhan kecuali untuk pacuan unta, manah dan pacuan kuda. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Undian dan perlombaan jika tidak ada unsur judinya itu tidak menjadikannya haram. Tetapi jika di dalam unsur perlombaan dan undian itu ada unsur judi, maka perlombaan dan undian itulah yang menjadikan haram. Yaitu perlombaan berhadiah dan undian beragama tidak akan menjadikannya haram jika di dalamnya tidak terdapat unsur judi. Tapi jika di dalamnya terdapat unsur judi, maka itulah yang menjadikannya haram. Bukankah pengertian dari perlombaan itu adalah bersifat adu kekuatan seperti badminton, bulu tangkis, lari, dan lain sebagainya? Itu merupakan menggunakan kekuatan badan. Sedangkan undian adalah pemungutan dana dengan menggunakan kupon atau gawai sejenisnya. Sehingga di dalam unsur tersebut bisa saja jika orang tersebut cerdas maka tidak akan masukkan unsur judi. Sekian penjelasan dari saya mengenai undian beragama dan perlombaan berhadiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.